mereka bukan hanya sekedar band. Mereka adalah influence para musisi-musisi besar di seluruh dunia. Mereka adalah bagian dari peradaban musik. Mereka adalah Van Halen. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Memasuki pertengahan tahun 50-an, sebelum goyang rock and roll yang dibawa oleh Elvis Presley mulai mewabah di seluruh dunia, pada tanggal 8 Mei tahun 53 lahirlah seorang anak yang bernama Alexander Arthur Van Halen di Amsterdam, Belanda. Alex adalah anak pertama dari pasangan Jan Van Halen yang berkebangsaan Belanda dengan seorang ibu kelahiran Rangkas Bitung yang bernama Eugene Van Beers. Dan 2 tahun kemudian, di saat Indonesia akan merencanakan pemilu untuk pertama kalinya, Alex dikaruniai seorang adik laki-laki dengan nama Edward Ludwig Van Halen yang lahir pada tanggal 26 Januari tahun 55. Singkat cerita, di sekitaran tahun 62, orang tua Van Halen bersaudara terpaksa memindahkan keluarga mereka ke Amerika setelah mengalami perlakuan buruk karena ras campuran mereka dari tahun 50-an. Dan setelahnya, mereka menetap di Pasadena, California bersama dengan saudara-saudara dan handai tolan mereka. Entah dengan alasan apa, pada saat Eddie dan Alex menginjak umur sekolah dasar, mereka ditempatkan di sekolah yang terpisah, dan masa kecil bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Karena saat itu mereka belum bisa berbahasa Inggris, akibatnya mereka pun dianggap sebagai siswa minoritas, dan pastinya sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari siswa kulit putih. Alex dan Eddie mulai mempelajari musik melalui piano pada usia 6 tahun, dan hal ini sangat didukung oleh orang tua mereka. Bahkan pada saat itu, mereka harus bolak-balik dari Pasadena ke San Pedro, Los Angeles. Walaupun tidak begitu mengerti tentang teori musik dan membaca notasi musik, pada saat itu Eddie sangat sering menonton rekaman ulang Mozart dan Bach. Dan dari sinilah Eddie banyak melihat, meniru, dan akhirnya melakukan improvisasi lewat permainan pianonya. Bahkan di sekitaran tahun 64 dan 67, Eddie menjadi juara pertama dalam kompetisi piano tahunan di Long Beach. Orang tua mereka sangat ingin menjadikan kedua atau salah satu anaknya untuk menjadi seorang pemain piano klasik. Tapi apa daya, musik rock dan band-band British Invasion telah merasuki dirinya. The Beatles dan Dave Clark Five pun menjadi band yang paling sering dan cukup berpengaruh di masa remaja mereka. Dan hasilnya, seiring bertambahnya influence musik mereka, Alex mulai tertarik untuk bermain gitar dan mendapatkan gitar pertamanya dari orang tuanya dengan sebuah ampli. Alex sempat mengatakan, "Saya sudah berusaha keras memainkannya, tapi tidak terjadi apa-apa," katanya. Sementara itu, Eddie malah tertarik untuk bermain drum. Dan tak lama setelahnya, Eddie pun membeli set drum pertamanya. Di satu sisi, seiring berjalannya waktu, di saat Eddie sibuk bekerja untuk membayar cicilan drumnya dengan menjadi pengantar koran, di tempat lain Alex malah lebih sering memainkan drumnya Eddie daripada memainkan gitarnya sendiri. Hingga pada suatu momen, akhirnya Eddie merelakan Alex menjadi drummer setelah melihat Alex memainkan sebuah solo dari lagu yang berjudul Wipe Out punyanya The Surfaces. Dan sejak saat itu, Eddie mengatakan kalau gitar nggak pernah lepas dari pangkuannya. Eddie mengaku, "Saya selalu mengatakan bahwa Eric Clapton adalah pengaruh utama saya. Tetapi Jimmy Page sebenarnya lebih mirip dengan saya, dengan cara yang lebih sembrono," tambahnya. Dan singkat cerita, Eddie dan Alex membentuk sebuah band yang bernama Mammoth pada tahun 72. Pada awalnya, Alex dan Eddie membentuk trio dengan basis yang bernama Dennis Travis, dengan Eddie yang juga bertindak sebagai vokalis. Tapi, setelah bermain selama 1 tahun dengan formasi ini, Dennis harus meninggalkan band ini setelah ayahnya mendapatkan pekerjaan di daerah lain. Dan setelah mendapatkan Mark Stone sebagai penggantinya, mereka pun menggunakan nama Genesis sebagai nama band mereka. Tapi, karena nama Genesis sudah digunakan pada saat itu, formasi ini mengganti nama mereka menjadi Mammoth. Pada saat itu, mereka mulai bermain di pesta-pesta kecil, bar dan acara apapun yang bisa mereka dapatkan di sekitaran daerah mereka. Dan nama Eddie Van Halen sendiri sudah mulai menjadi buah bibir pada saat itu, dengan Alex yang merupakan versi lain dari Ginger Baker.
Pada tanggal 10 Oktober tahun 54, seorang dokter spesialis mata yang bernama Nathan Lee Roth dan seorang guru yang bernama Sybil Roth melahirkan anak laki-laki yang bernama David Lee Roth di Bloomington, Indiana. Roth family, apakah mereka ada hubungan dengan Rothschild family? Soalnya mereka juga sama-sama berdarah Yahudi. Oke, lanjut dulu. David lahir dan besar di Newcastle, Indiana. Dan pada saat menginjak usia remaja, keluarganya pun pindah ke Pasadena, California. David bersekolah di The Webb Schools di Claremont dan melanjutkan SMA-nya di John Muir di Pasadena. David termasuk anak yang spesial dari kecil. Bahkan, orang tuanya harus menyewa psikiater selama 3 tahun karena dia rentan terhadap serangan hiperaktif setiap hari. Sampai-sampai, David harus bolak-balik ke peternakan kuda untuk remaja yang bermasalah yang bertujuan untuk membangun rasa tanggung jawab. Dan David sendiri mulai bernyanyi saat menginjak usia remaja sebagai soloist dan sempat membuat band rock R&B dengan nama Red Bull Jets. Dan singkat cerita, David Lee Roth dengan band-nya yang bernama Red Bull Jets pun mulai dikenal. Penampilan energik dari David ditambah dengan gayanya yang sangat mencolok menjadikan band ini dengan cepat mendapat sorotan. Dan pada saat itu, Mammoth dan Red Bull Jets cukup sering bertemu di atas panggung. Ceritanya pada waktu itu Mammoth belum punya sound system. Dan Alex pun mendekati David agar dia bisa meminjam sound system band-nya dengan menyewa seharga $10 per malam. Di satu sisi, Mammoth dan Eddie merasa bahwa band mereka belum maksimal dengan hanya mengandalkan Eddie sebagai vokalis. Singkat cerita, pada awalnya mereka mengajak David dengan tujuan agar tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk menyewa sound system. Walaupun cukup lama bagi Mammoth untuk meyakinkan diri bahwa putra seorang dokter mata lokal yang cerewet penuh dengan hasrat duniawi dan energik ini untuk bergabung dengan mereka, akhirnya trio Mammoth ini mempercayakan garis depan mereka kepada David Lee Roth. Dan tak lama setelahnya, tepat di tahun 73, Mammoth secara resmi berganti nama menjadi Van Halen. Menurut David, ini adalah gagasannya. Dia merasa bahwa nama tersebut merupakan nama yang memiliki identitas jangka panjang, artistik, dan keuntungan pemasaran, seperti Santana, katanya. Setelahnya, mereka terus bermain di Pasadena, San Bernardino, Venezia, dan di klub-klub, festival, dan pesta yang diadakan di halaman belakang. Bersama dengan David Lee Roth, band ini semakin menggila. Pada saat itu, mereka sudah terbiasa melihat ribuan penonton memadati pertunjukan mereka. Berurusan dengan pihak keamanan pun menjadi rutinitas mereka setelah show, karena kemacetan lalu lintas dan laporan masyarakat karena polusi suara. Dan setelahnya, Van Halen memulai menyambangi klub-klub di Los Angeles dan Hollywood Barat dengan penonton yang terus bertambah. Popularitas mereka pun terus meningkat, ditambah dengan brosur-brosur yang selalu mereka bagikan di sekolah-sekolah menengah setempat. Tapi, pada tahun 74, kembali terjadi pergantian personil. Mark Stone yang masih ragu dengan karirnya di dunia musik mulai memikirkan keberadaannya di Van Halen. Karena dirasa mulai mempengaruhi jalannya band, Mark Stone diminta mundur oleh personel lain, dan posisinya digantikan oleh Michael Anthony Sobolewski. Lahir dengan nama Michael Anthony Sobolewski di daerah Chicago pada tanggal 20 Juni tahun 54. Seorang anak yang sudah mempunyai darah musik di dalam badannya melalui sang ayah yang juga merupakan seorang pemain trompet. Michael dibesarkan di Chicago, dan setelahnya keluarganya pindah ke California dan menetap pada tahun 66 di Arcadia, California. Arcadia sendiri tak jauh dari Pasadena, dan dia bersekolah di Dana Junior High School di Arcadia dari tahun 67 sampai 69. Walaupun sempat bergabung dengan marching band, tapi sejak sekolah menengah pertama, cabang atletik dan baseball menjadi kegemarannya. Dan entah bagaimana ceritanya, saat masuk SMA dia lebih memilih untuk fokus pada musik. Ya, pada awalnya Michael ingin bermain gitar. Tapi, karena semua teman-temannya juga bermain gitar, akhirnya Michael memilih bass sebagai instrumennya. Alat pertamanya didapat dari seorang temannya yang bernama Mike Hershey, yang memberinya sebuah gitar listrik tipe Fender Mustang, yang dirubahnya menjadi bass, dengan melepas dua senar paling kecil. Hingga akhirnya, ayahnya membelikannya sebuah Fender Precision Bass model Victoria dan ampli Gibson. Pada awalnya, permainan Michael Anthony banyak terpengaruh dari Jack Bruce-nya Cream. Tetapi, John Paul Jones-nya Led Zeppelin dan Harvey Brooks dari Electric Flag lah yang membentuk karakter permainan Michael. Walaupun kidal, tapi Michael tetap bermain bass dengan tangan kanan.
Dan setelah sempat bermain di beberapa band, Michael akhirnya membentuk bandnya yang bernama Snack dan bertindak sebagai bassist sekaligus vokalis di band ini yang juga mempunyai suara yang gak kalah merdu. Michael bergabung setelah sesi jam session semalam suntuk. Meskipun tidak yakin dengan langkah yang diambilnya, tapi teman satu bandnya di Snack menyarankannya untuk mengambil kesempatan ini. Dan pastinya, dia juga merupakan teman sekelas Eddie di Pasadena City College. Lalu, dari tahun 74 hingga 76, mereka disibukkan dengan menjadi home band di beberapa klub di Los Angeles. Mulai dari Sunset Strip, Gazaris, dan beberapa klub lain. Dan dengan ini, Van Halen juga merupakan bagian penting dalam kancah musik Los Angeles pada pertengahan tahun 70-an. Hingga pada suatu kesempatan, seorang DJ sebuah radio bernama Rodney Bingenheimer melihat salah satu pertunjukan Van Halen di Gazaris pada musim panas tahun 76. Dan setelahnya, dia membujuk Gene Simmons-nya Kiss untuk melihat pertunjukan mereka. Dan pastinya Gene Simmons cukup dan boleh dibilang punya harapan dengan Van Halen dan memutuskan untuk membawa band ini ke New York untuk memproduksi sebuah demo yang berisikan 29 lagu yang diberi judul Zero. Bahkan Gene Simmons menyarankan untuk mengganti nama band mereka menjadi Daddy Long Legs. Ntar dulu, Daddy Long Legs itu kemana itu arahnya? Enggak, saya juga gak setuju itu nama band kayak gitu. Ya, lanjut dulu. Tapi hal ini pastinya ditolak oleh band. Dan akhirnya Gene Simmons harus kecewa karena tidak bisa berbuat banyak bersama Van Halen. Apalagi setelah manajemen Kiss menyatakan kalau Van Halen tidak memiliki kesempatan untuk berhasil. Dan setelahnya, mereka pun kembali ke Los Angeles untuk melanjutkan rutinitas mereka seperti biasa. Sampai akhirnya, demo ini didapat oleh seseorang yang bernama Marshall Burl, yang juga merupakan keponakan seorang komedian terkenal, Milton Berle, yang saat itu juga kebetulan mengelola Whiskey A Go Go. Dan setelahnya, Marshall menelpon Ted Templeman, yang saat itu bekerja di Warner Brothers sebagai wakil presiden dan staf produksi. Singkat cerita, Marshall meminta Ted untuk melihat penampilan Van Halen di Starwood pada malam itu. Walaupun pada awal kedatangannya Ted cukup sangsi karena melihat tempat yang cukup sepi, tapi segera setelah mereka memainkan lagu pertama, Ted mengaku dia sangat terkesima dengan band ini, terutama saat melihat permainan Eddie. Wow, we're playing dance music for people who like to party tonight, man. Come on, man. Dia mengatakan, aneh rasanya mengatakan hal ini, tetapi bertemu dengannya hampir seperti jatuh cinta kepada seorang gadis pada kencan pertama. Saya sangat terpesona, katanya. Walaupun tidak begitu terkesan dengan penampilan David Lee Roth yang berusaha keras untuk meniru Jim Dandy-nya Oak Arkansas, tapi Eddie menutupi semua keraguannya. Setelah kembali melihat penampilan Van Halen bersama dengan Mo Austin, yang saat itu merupakan pimpinan Warner Bros., akhirnya Van Halen mendapatkan kontrak rekaman pertama mereka dengan Warner Bros dengan Marshall sebagai manajer mereka yang ditunjuk oleh Mo Austin. Ya, sedikit cerita mengenai David Lee Roth. Sebenarnya, pada awalnya Ted benar-benar gak yakin dengan kehadiran David di Van Halen. Sampai pada saat proses rekaman demo pun Ted masih pesimis dengan kualitas vokal David. Ted Templeman berniat untuk menelpon Sammy Hagar buat gantiin David di Van Halen. Tapi katanya, setelah melalui beberapa kali sesi latihan di rumah David dan setelah ngobrol panjang, Ted pun akhirnya mulai melihat sisi lain dari David. Selain pribadinya yang sangat positif dan selalu bersemangat, Ted juga melihat kalau David juga merupakan seorang penulis lirik yang luar biasa. Tinggal mencari cara bagaimana mengemas Van Halen dengan Eddie yang tetap menjadi kekuatan band ini. Ya, lanjut lagi. Ya, singkat cerita, Van Halen pun merilis album pertama mereka dengan self-title pada tanggal 10 Februari tahun 78, didahului dengan keluarnya sebuah single Recycle dengan judul You Really Got Me, punyanya Kings. Ya, bersama dengan David Lee Roth, Van Halen pun mendaki jalan mereka menuju puncak musik dunia. Dengan album self-title yang langsung masuk ke chart tangga album, terjual lebih dari 10 juta kopi dan mendapat sertifikat diamond dari Asosiasi Industri Rekaman Amerika. Dengan lagu Running With The Devil dan solo fenomenal dengan judul Eruption.
Selanjutnya, setelah melakukan tur yang cukup melelahkan selama hampir 9 bulan, mereka pun kembali masuk studio pada tanggal 10 Desember tahun 78 untuk mempersiapkan album kedua mereka. Hingga album dengan judul Van Halen 2 pun dirilis pada tanggal 23 Maret tahun 79. Ya, Van Halen terus menjadi sorotan dengan melanjutkan karya mereka dengan album ketiga yang berjudul Women and Children First yang dirilis pada tanggal 26 Maret tahun 80. Dengan menghadiahkan status platinum dengan dua single yang berjudul And the Cradle Will Rock dan Everybody Wants Some, yang juga untuk pertama kalinya Eddie menambahkan suara keyboards untuk musik Van Halen. Hingga proses pembuatan album keempat yang diberi judul Fair Warning pun mulai memperlihatkan sedikit perbedaan selera musik antara David Lee Roth dengan Eddie Van Halen. Di satu sisi, David ingin album ini tetap terdengar seperti album-album mereka sebelumnya. Tetapi, Eddie bersekeras untuk membuat lagu yang lebih gelap dan kompleks. Walaupun dengan terpaksa menyetujui permintaan Eddie, album ini akhirnya dirilis pada tanggal 29 April tahun 81. Selanjutnya, setelah tur selama beberapa bulan, walaupun berencana untuk hiatus setelah mengerjakan sebuah single cover yang berjudul Pretty Woman, Van Halen melanjutkan karya mereka dengan mengeluarkan Diver Down karena tekanan dan permintaan dari label. Dan pada tanggal 19 April tahun 82, Diver Down pun dirilis yang diisi dengan 5 lagu cover dari total 12 lagu di dalam album ini, ditambah dengan lagu Pretty Woman. Walaupun Eddie mengaku kalau album ini gak masuk ke dalam album favoritnya, tapi album ini tetap bertahan selama 65 minggu di tangga album Amerika. Ya, pada masa-masa ini Van Halen memecahkan rekor dan masuk ke dalam Guinness Book of World Record sebagai band dengan bayaran termahal di dunia. Bayaran mereka mencapai $1.5 juta untuk durasi 90 menit pada saat itu, pada sebuah acara yang diadakan oleh Steve Wozniak yang diberi judul US Festival. Dan di tempat lain, masalah besar baru saja dimulai. Sebagaimana yang kita ketahui dari awal, David Lee Roth bukanlah sosok vokalis idaman bagi Van Halen. Walaupun pada akhirnya mereka saling menerima dengan tetap menghargai perbedaan satu sama lain, tapi lambat laun hal ini menjadi duri dalam daging. Perbedaan kecil yang selama ini masih mampu mereka bendung lambat laun meluap dengan landasan ego dan kebiasaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol. Dan entah dengan alasan apa, Eddie sempat menghubungi Billy Sheehan yang saat itu bersama bandnya yang bernama Telus untuk bergabung dengan Van Halen. Walaupun akhirnya Michael Anthony tetap berada di Van Halen, tapi ada gosip yang mengatakan bahwa keputusan ini diambil Eddie karena dia merasa sumbangan kreativitas dari Michael untuk Van Halen jauh dari yang diharapkan. Walaupun di sisi lain, sepertinya selama bergabung dengan Van Halen, Michael Anthony tidak pernah melakukan hal egois untuk dirinya sendiri. Dan di sekitaran waktu ini, Eddie juga sempat menelpon Gene Simmons dan meminta untuk bergabung dengan Kiss, walaupun Gene Simmons menolak permintaan Eddie. Sementara, di waktu lain, Eddie mulai merasa kreativitasnya cukup terganggu dengan kehadiran pendapat dari David Lee Roth dan sang produser, Ted Templeman. Sehingga, pada saat merekam materi untuk album 1984, Eddie sengaja merekamnya di studio pribadinya yang baru saja selesai tanpa campur tangan orang lain. Dan benar saja, setelah album ini keluar pada tanggal 9 Januari tahun 84, David Lee Roth memutuskan untuk meninggalkan Van Halen setelah tur album ini selesai. Lahir dengan nama Sam Roy Hager pada tanggal 13 Oktober tahun 47, yang juga dikenal dengan nama Red Rocker. Namanya mulai dikenal di awal tahun 70-an dengan band hard rock yang bernama Montrose sebelum bersolo karir. Sam besar di Salinas, California, dan namanya diambil dari nama kakek dari pihak ibunya, Sam Roy Bayo. Masa kecilnya cukup keras. Pada saat itu, dia tinggal bersama orang tua dan 3 saudara kandungnya di sebuah kamp kerja paksa, hingga mereka memutuskan untuk pindah ke Fontana, California. Sang ayah, Bobby Hager, adalah seorang petinju dan pecandu alkohol yang membuat hidup Sam kecil jauh dari kemewahan.
Ayah Sammy juga dikatakan kalau dia rusak secara mental setelah pertempuran dalam Perang Dunia Kedua. Sammy sempat mengatakan, "Ayah saya adalah pemabuk di kota," katanya, "yang selalu bersikap kasar terhadap istri dan anak-anaknya." Hingga saat Sammy berumur 10 tahun, ibunya yang bernama Gladys membawa anak-anaknya dan pergi meninggalkan sang ayah untuk selamanya. Sammy tumbuh dan hidup dengan kerja keras. Memetik buah, mengantar koran, dan memotong rumput adalah kegiatannya untuk mendapatkan uang. Dan secara akademis, Sammy termasuk anak yang berprestasi dan mulai serius dengan musik saat berada di sekolah menengah atas. Walaupun sebelumnya Sammy sudah membuat band dengan nama Fabulous Castle pada umur 14 tahun. Ya, sementara itu alat musik pertamanya adalah sebuah gitar yang dibelinya dengan harga $40. Ya, setelah lulus dari sekolah menengah atas, dengan keinginan yang cukup besar untuk keluar dari Fontana secepat mungkin, dia pun pindah ke Riverside dengan segera memulai karirnya sebagai musisi dengan bermain di beberapa band sambil bekerja di sebuah toko lokal di bagian peralatan musik. Mulai dari band yang bernama Johnny Fortune Band yang dilakoninya sebagai vokalis dan gitaris ritem, termasuk beberapa nama lainnya. Di antaranya ada Big Bang, Skinny, Dust Cloud, Cotton, Jimmy, Justice Brothers, dan Manhole. Manhole, apa ini maksudnya? Ya, singkat cerita, Sammy kemudian menikah dan pindah ke San Francisco. Tapi sesampainya di sana, dua anggota bandnya malah ditangkap atas tuduhan narkoba. Dan setelahnya, kehidupan Sammy kembali berat. Dia bangkrut dan tidak memiliki band. Dan untuk melanjutkan hidupnya, Sammy kemudian menghabiskan beberapa bulan untuk mengemudikan truk sampah ayah mertuanya di New York. Ya, tapi bukan Sammy Hagar namanya kalau dia menyerah begitu saja. Pada tahun 70, dia kembali ke Fontana bersama istri dan bayinya yang baru lahir. Niatnya adalah untuk kembali berjuang di dunia musik. Tapi setelah pengalaman spiritual yang dialaminya pada suatu malam, dia mengaku ada suara yang mengatakan kalau dia harus kembali ke San Francisco. Dan Sammy pun melakukannya setelah berbicara dengan seorang paranormal di California. Dan benar saja, setelah kembali ke San Francisco, karir Sammy maju pesat. Setelah cukup sukses bergabung dengan band yang bernama Montrose, nama Sammy semakin dikenal. Dia kemudian bergabung dengan Capitol Record sebagai soloist dengan beberapa album yang cukup sukses dan juga beberapa single yang juga dibuatnya untuk penyanyi lain. Dan nama Red Rocker sendiri disematkan kepada Sammy seiring dengan dirilisnya album pertamanya yang berjudul 9 on 10 Scale dengan single yang juga berjudul Red. Sebenarnya, perkenalan antara Eddie dan Sammy terjadi pada tahun 78, di saat mereka sama-sama mengisi sebuah festival, yang pada saat itu Van Halen masih dikomandoi oleh David Lee Roth, sementara Sammy Hagar masih bersama Montrose. Eddie juga mengatakan kalau Montrose adalah band favoritnya. Ya, singkat cerita, waktu pun bergulir. Takdir akhirnya membawa Sammy Hagar bergabung dengan Van Halen di tahun 85, setelah band ini ditinggal oleh David Lee Roth. Dan bersama Sammy Hagar, Van Halen pun menghasilkan beberapa album multi-platinum, 5150 yang keluar di tahun 86, OU812, gimana bacanya? OU812, ya. Ya, yang keluar di tahun 88, terus ada Four Unlawful Carnival College yang keluar di tahun 91, hingga album Balance yang keluar tahun 95. Lalu, setelah mereka melakukan tour untuk mendukung album Balance, yang juga dijuluki dengan nama Tour Ambulance, karena beberapa anggota mengalami kondisi kesehatan yang memburuk. Sammy sempat mengalami masalah tenggorokan. Di tempat lain, Eddie menderita cedera pinggul. Sementara, Alex terpaksa harus menggunakan penyangga leher karena tulang belakangnya pecah. Dan setelahnya, Van Halen mendapatkan proyek untuk merekam soundtrack untuk sebuah film yang bernama Twister. Tapi, sekali lagi, seiring dengan dulangan platinum dan penghargaan Grammy yang mereka terima, ketegangan di dalam band masih saja ada. Dan kali ini, mengakibatkan Sammy Hagar memutuskan untuk hengkang dari Van Halen di tahun 96 setelah diminta oleh Eddie melalui sebuah telepon. I was called by Eddie on Father's Day morning, you know. Eddie just goes, you know, you really frustrate me. You never do anything I ask you to do. And I'm going, well, yeah, I do. I mean, you know, it's like, you know, I mean, there really wasn't a problem like this in our whole 11 years of creativity. And he said, but you never do what I ask you to do. And I got so frustrated. I went and got Roth, and we've been working with him, and it's been working out great. And he goes, and you've always been a solo artist anyway. You might as well just go back to being a solo artist. Quote, unquote, exactly that.
And I went, wow. Dan tak lama setelahnya, mereka kembali masuk studio untuk meramu sebuah album kompilasi dengan nama Best of Volume 1. Dan Eddie sudah menghubungi David Lee Roth terlebih dahulu sebelum kepergian Sammy. Dan setelah sempat diisukan bersatu kembali setelah penampilan mereka di MTV Music Award pada tanggal 4 September tahun 96, namun 2 minggu kemudian David Lee Roth mengeluarkan pernyataan bahwa Van Halen telah mempermainkannya dengan mengiming-imingi bahwa dia bisa bergabung kembali dengan beberapa perjanjian yang telah mereka buat. Tapi pastinya Van Halen menyanggah pernyataan ini, walaupun sebelumnya sempat ada kejadian di belakang panggung MTV Music Award yang hampir berujung perkelahian antara David dan Eddie. Dan selanjutnya, Van Halen meluncurkan Van Halen 3 pada tanggal 17 Maret tahun 98. Kali ini, Eddie menggait Gary Sharon sebagai storytellernya. Ya, yang pengen tahu lebih banyak tentang Gary Sharon, silakan tonton video saya yang ini. Ya, walaupun penjualan album ini cukup buruk jika dibandingkan dengan album-album mereka sebelumnya, namun single Without You tetap bisa nangkring di posisi pertama di tanggal lagu Billboard Mainstream Rock Chart di tahun 98. Dan setelah tur beberapa bulan untuk mempromosikan album ini, band ini kembali masuk studio untuk memproduksi album mereka selanjutnya. Dan kabarnya, Eddie sudah mempersiapkan lebih dari 20 lagu untuk album ini. Ya, tapi sayangnya, Gary Sharon pun tak bertahan lama. Dia meninggalkan Van Halen secara baik-baik pada bulan November tahun 99. Dan katanya lagi, gak ada satupun materi dari album ini yang dirilis ke pasaran. Dan dari tahun 2000 hingga 2004, nggak ada satupun karya atau berita yang sempat dirilis band ini ke pasaran. Walaupun sempat ada wacana untuk kembali reuni dengan David Lee Roth, tapi proyek ini gagal di tengah jalan. Karena Eddie dan David selalu bertengkar di setiap pertemuan mereka. Dan juga ada gosip kalau Eddie sempat mendekati David Coverdale-nya Whitesnake untuk bergabung dengan Van Halen. Ya, tapi hal ini dibantah oleh David. Dan di waktu lain, Michael Anthony terus menghubungi dan membujuk Sammy untuk mau bergabung kembali dengan Van Halen. Setelah sempat menghubungi Alex sebelumnya dan diakhiri dengan hubungan yang semakin akrab antara mereka berdua, Sammy pun setuju untuk reuni. Dan selanjutnya, pada bulan Juli tahun 2004, Van Halen merilis The Best of Both Worlds, yang merupakan sebuah CD kompilasi yang juga menampilkan 3 lagu baru. Ya, tapi masalah kembali terjadi. The Summer Tour 2004 berakhir dengan cerita tentang buruknya permainan Eddie menjelang akhir tour ini. Dan beberapa rekaman yang memperlihatkan Eddie Van Halen di bawah pengaruh alkohol beredar di kalangan para fans. Bahkan, Eddie menghancurkan salah satu gitarnya saat mereka bermain di Tucson, Arizona. Dan akibatnya, setelah tur selesai, Sammy mengatakan kalau dia sudah selesai dengan Van Halen, yang sebelumnya didahului dengan pernyataan dari Sammy dan Anthony bahwa Eddie bermasalah dengan alkohol. Walaupun sempat ada wacana tur reuni tanggal 3 Januari tahun 2006, tapi di tempat lain, Michael Anthony juga sibuk melakukan proyek dengan Sammy Hagar, dan Sammy memberi syarat kalau dia tidak akan bergabung dengan Van Halen kalau Michael tidak diajak. Dan di tempat dan waktu lain, Eddie dan Alex juga sempat mengadakan show tanpa member lain. Hingga setelahnya, masih di tahun yang sama, posisi Michael Anthony digantikan oleh Wolfgang yang juga merupakan anak dari mendiang Eddie Van Halen. Selanjutnya, setelah dengan semua berita simpang siur tentang reuni dan jadwal manggung mereka, ditambah dengan berita tentang Eddie yang masuk rehabilitasi, dan juga sempat diwarnai dengan sebuah insiden di situs Van Halen, di mana mereka sempat menghilangkan foto-foto dari Michael Anthony di beberapa album Van Halen, ya, yang akhirnya juga kembali dibenahi. Hingga pada tanggal 27 September tahun 2007, Van Halen pun memulai tur mereka. Dan setelah tur yang sangat sukses ini, Van Halen masuk ke studio pada tanggal 17 Januari tahun 2011 untuk mulai meramu album selanjutnya. Singkat cerita, pada tanggal 10 Januari tahun 2012, single pertama dari album baru pun dirilis dengan judul Tattoo secara serempak di seluruh stasiun radio, yang didahului dengan sebuah pertunjukan di Cafe Wa pada tanggal 5 Januari. Hingga album dengan judul A Different Kind of Truth pun dirilis pada tanggal 7 Februari tahun 2012. Album ini juga merupakan album yang mereka tulis dan rilis semenjak tahun 98, yang juga menghadirkan putra Eddie yang bernama Wolfgang pada instrumen bass, dengan kembali menampilkan David Lee Roth pada vokal.
Dan setelahnya, tour untuk Different Kind of Truth pun dimulai dengan harga tiket mulai dari $150 yang terjual habis dan hampir habis. Ya, secara keseluruhan, tour ini sangat sukses dan juga mendapat tanggapan positif dari para fans maupun para kritikus. Dan tour ini juga sempat terhenti karena Eddie harus melakukan operasi untuk divertikulitis yang dideritanya dan kembali melanjutkan tour di tahun berikutnya. Lalu, pada tahun 2015, mereka kembali mengadakan tour di sekitar Amerika Utara untuk 39 titik. Eddie sempat mengatakan kalau setelah tour ini mereka mungkin akan beristirahat untuk selanjutnya melakukan rekaman di studio. Dan setelah kabar ini, para personil band pun sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Selanjutnya, pada tanggal 1 November tahun 2019, sebuah setbox dirilis untuk kawasan Jepang yang didahului dengan pernyataan David yang mengatakan kalau Van Halen sudah tamat. Dan di tempat lain, Sammy Hagar juga mengatakan kalau Van Halen tidak akan tamat selama Ed dan Alex masih hidup. Dan juga menyampaikan harapannya kalau suatu saat mereka akan kembali melakukan reuni dengan dirinya dan juga Michael Anthony. Hingga pada tanggal 6 Oktober tahun 2020, berita mengejutkan datang dari Wolfgang yang menyatakan kalau Eddie Van Halen telah meninggal dunia. Dikatakan kalau kepergian Eddie disebabkan oleh kanker yang sudah dideritanya cukup lama. Sementara 10 hari sebelumnya, kabar duka juga datang dari mantan basis Van Halen yang bernama Mark Stone, yang juga telah meninggal dunia akibat kanker. Dalam sebuah wawancara dengan Howard Stern, Wolfgang mengkonfirmasi akhir dari Van Halen. Dia juga mengatakan, "Kamu tidak dapat memiliki Van Halen tanpa Eddie Van Halen." Sekian video kali ini, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.